Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Karet, gua akan mereaksikan teaser 17 untuk comeback Jepangnya dia yang kali ini. Ini mereka pakai judul bahasa Jepang yang gua nggak tahu apa artinya dan juga pakai Hangul di sini. Tapi kata teman Karet gua, katanya ini tuh judulnya Ai no Chikara atau bahasa Inggrisnya Power of Love. Jadi gua happy karena dia akan segera comeback Jepang. Dan juga pengen tahu juga seperti apakah warna lagu dari Ai no Chikara ini atau Power of Love ini. So kita akan lihat sama-sama. So untuk sobat keret yang melihat suruh, setuju sama sobat di sini. Atau klik bawah taruh play suruh, setuju sama sobat di situ. Untuk sobat pingin ngobrol gue, klik aja. Nanti gue coba untuk bisa mungkin, oke? Okay? Di samping gue sudah ada teaser dari 17 Ai no Chikara. Dan untuk sobat yang pengen nanya apa itu yang di belakang gue, kenapa rame banget? Itu bekas dekorasi event live streaming Cross Anniversary Channel ini, tapi gue lupa cabut karena mager, jadi ya biarlah. So, 3, 2, 1, 17, please hit me, let's go. Iya, sekarang kita udah masuk ke musim winter, musim dingin guys. Udah dekat akhir tahun, ada Jonghan. Wah, si Jonghan di sini kulitnya putih banget guys. Udah rambutnya putih, kulitnya putih di salju-salju juga, jadi ini orang cerah banget. Wanu. Oh, ini lagunya akan slow kayak ini. Ada Jun. Wow. MV-nya gue suka warnanya. Itu vokal siapa ya? Ai no Chikara tuh kan yang di judulnya. No Chikara. Gua tebak itu vokalnya si Jonghan gak sih? Bener gak? Komen bawah, oke? Okay? Kalau gua salah atau bener. Oke, okay, tetapi guys, ini green screen kayak gua kira ini mereka syuting asli di kayak di tempat gunung mana gitu kan. Tapi kayaknya ini green screen deh. Tapi gue suka sih, gue suka warna MV-nya. Cantik banget warna MV-nya. Ini lagunya lagu-lagu cinta mellow gitu gak sih? Agak-agak semi-semi lagu galau gitu. Menarik. Oke. Japan, 17 Japan Special Single, wow. So, itulah dia Ai no Chikara dari 17. Gue sih gak sabar ingin mereaksikan full lagunya dan juga full MV-nya yang pastinya, karena itu terlihat sangat-sangat bagus banget MV-nya dan juga terdengar sangat-sangat merdu sekali vokal dan juga alunan musiknya. So gue gak sabar untuk kalian semua para keret, silahkan subscribe karena gue akan bisa tentang 17 lainnya dan juga banget tentang mereka. Nanti gue coba untuk bisa cuman, oke? So thank you, see you di next 17 yang berikutnya. Bye-bye.